salam dingin mengucapkan selamat menyambut pesta menuai ataupun tebian pada tegaya dan keamatan pada semua rakyat di Sabah di mana juga kamu berada. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada tahun ini kita dapat menyambut perayaan pesta menua ini dalam keadaan aman, damai, dan tenang sekali di sisi keluarga dan juga semua KDMR di seluruh negeri Sabah. Sambutan pada tahun ini bertemakan keamatan melangkaui keterjaminan makanan. Jadi marilah kita menyambut keamatan ini dengan budaya tradisi kita, namun kita juga mementingkan padi ini sebab kita mengadakan pesta keamatan biasanya selepas menuai padi. Dan sesuai dengan tema keamatan ini, kita mahukan keterjaminan makanan dijaga sempena pesta menuai ini. Sambutan pesta keamatan pada tahun ini yang bertemakan keamatan melangkaui keterjaminan makanan. Jadi ini berarti pesta keamatan ini bukan sahaja berkaitan dengan budaya tradisi yang disambut selepas menuai padi, tapi juga kita diserankan untuk memperkasakan makanan kita, terutamanya padi, di mana padi adalah makanan utama di kalangan KDMR dan juga seluruh rakyat di Malaysia dan khususnya di Sabah. Saya ingin menyarankan di sini pada semua yang ingin balik ke kampung ataupun yang akan menziarah kawan-kawan ataupun rakan-rakan yang meraikan pesta keamatan ini, supaya kita berhati-hati khususnya di jalan raya. Dan memandangkan sekarang ini musim kemarau juga, kita kena berhati-hati agar tidak membuang kantong rokok ataupun membakar sesuka hati di sini sana. Semoga perayaan pada tahun ini akan dapat dirayakan dengan meriah sekali dan dapat mengeratkan hubungan silaturahim di antara kita semua. Kita peliharalah kebudayaan kita di Sabah. Kita peliharalah, menghormati di antara sama yang lain, dan juga menghormati kepercayaan yang lain. Saya dan keluarga saya serta seluruh warga Kementerian Kerjaan Tempatan dan Perumahan Sabah ingin mengucapkan sekali lagi ketebian Tadau Tegaya dan Keamatan 2024. Wassalamualaikum.